السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة كمسلمين مسلمين رحمني مسلمات ورحمكم الله جميعا بميرسى أحسنتي في ديمانا أنتم برادا Alhamdulillah di kesempatan siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu Wa Taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al Imam Al Zahabi rahimahullah. Dan hari ini insya Allah kita masuk ke Al Kabirah, dosa besar yang ke Athalitha Wasitun, dosa besar yang ke-63 yakni at-tiyarah atau at-tatayyur atau juga at um. tiga kata ini at-tiyarah at-tatayyur dan at um, maknanya menganggap sial dan dinamakan at-tiyarah karena uh, al-arab pada zaman dahulu kala zaman jahiliyah mereka menganggap sial dengan dengan melalui burung kalimat at dari kalimat at ya artinya burung yakni di al-'arab yatashaa'un aw yatafa'alun biṭ-ṭuyur ala at-tariqa al-ma'rufa indahum bi zajr at e, mereka menganggap sial atau e, menganggap untung menganggap baik atau menganggap buruk sesuatu berdasarkan burung ya, orang Arab jahil dulu misalnya ketika mereka akan melakukan sebuah perbuatan maka mereka biasanya eh, menggunakan burung dilepas diterbangkan kemudian dilihat apakah dia akan pergi ke kanan atau akan ke kiri atau akan lurus jika kanan maka diputuskan begini, jika ke kiri maka diputuskan begitu, jika lurus maka akan diputuskan demikian. Ini ada rumus-rumus yang mereka gunakan pada zaman jahiliyah. Misalnya kalau ke kanan maka mereka jadi melakukan sebuah perbuatan, kalau ke kiri tidak jadi, kalau lurus misalnya mereka akan mengulang kembali. Misalnya, dan walaupun para zaman dahulu menggunakan air, menggunakan burung, maka para zaman kita kita temukan bukan hanya dengan burung. Menganggap baik, menganggap buruk, menganggap sial atau menganggap ini baik, ini buruk juga biasanya pada zaman kita dengan dengan hari. Maka dikenal oleh sebagian kaum muslimin mereka menganggap hari-hari tertentu hari-hari baik dan menganggap hari-hari tertentu hari-hari buruk. Bahkan ada yang sampai ke tingkat mereka menjadikan angka ini angka baik, ini angka buruk. Seperti misalnya ada sebagian orang menganggap, dan ini dari kaum muslimin, bukan bukan di luar kaum muslimin. Nah, sebagian kaum muslimin misalnya menganggap angka 13 angka sial misalnya. Maka di sebagian di sebagian tempat yang seperti misalnya di sebuah gedung bertingkat misalnya, mereka terkadang menghilangkan angka 13 sebagai salah satu lantai mereka. Mereka menyebutnya langsung 14. 12 tidak 13 langsung 14. Sampai-sampai demikian. Sampai-sampai begitu mereka meyakini bahwa ini tanggal baik, tanggal buruk, ini angka baik, angka buruk, hari baik, hari buruk sampai ini menjadi sebab mereka melaksanakan suatu perbuatan atau tidak jadi melaksanakan sebuah perbuatan. Dan ini pada zaman dahulu menggunakan air, menggunakan burung, maka disebut atiyarah. At Namun sekarang, sekarang secara umum atiyarah at dengan apa saja, at-tashyuum atau at-tafaul bisa dengan apa saja. Menganggap ini baik, menganggap ini buruk dengan apa saja. Dan at um atau at atau at-toyur atau atiyarah yang menjadi dosa besar di sini adalah menganggap sial sesuatu kalau zaman jahiliyah menggunakan burung dan ini tentu masuk ke dalam dosa besar apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah dulu di kalangan bangsa Arab ini termasuk al-kabirah termasuk minal kabair termasuk dosa besar karena dia uh, disebut oleh para ulama mengapa at-tasy'um atau at-tathayyur sebagai dosa besar karena di sini kata para sebagian para ulama uh, karena di sini ada raddun likadaa'illahil 'azza wajalla wa, wa 'adamur ridha biqadarillahi 'azza wajalla ada ada ketidridhaan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ada ketidridhaan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu dan tidak ridho terhadap takdir Allah tentu ini masuk dalam kategori dosa besar wa yuhtamalu alla takuna kabira panulis menyebutkan di awal pembahasan dosa besar yang ke-63 ini dengan mengatakan dan bisa jadi bukan termasuk dosa besar. Jadi yani terkadang dia dia masuk dalam kategori dosa besar, terkadang tidak. Di sini ya, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Al Imam Az-Zahabi bahwa terkadang bukan dosa besar ini terkadang orang menganggap sial sesuatu tapi alhamdulillah tidak membuat dia menjadikan sesuatu yang dia anggap sial ini sebagai sebab dia melaksanakan atau tidak jadi melaksanakan sebuah perbuatan dia anggap ini sebagai sebuah kesialan tapi alhamdulillah dia tidak sampai ke tingkat di mana dia memutuskan sesuatu karena karena dia anggap sial sesuatu itu hmm, maka dalam kondisi seperti ini dia 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 dosa tapi tidak masuk ke dalam kategori sebesar dia dosa tapi bukan masuk dalam kategori al -Kibair. Nah, ini sebagian para ulama mengatakan demikian adapun yang dilakukan orang-orang masyarakat jahiliyah di kalangan bangsa Arab pada zaman dahulu kala menganggap sial sesuatu pada zaman itu dengan burung maka ini masuk dalam kategori dosa besar begitu pula yang dilakukan sebagian kaum muslimin pada zaman ini menganggap sial sesuatu menganggap sial angka menganggap sial hari kemudian dari keyakinan itu dia membangun sebuah amalan oh kalau begitu jangan Jangan melakukan misalnya pernikahan pada tanggal sekian, lakukan pernikahan pada tanggal sekian, karena menganggap sial sesuatu. Beda halnya, beda halnya kalau orang memilih tanggal ini sebagai hari untuk menikah, tanggal ini tidak, tapi karena alasan asalan teknis. Alasan-alasan nah, teknis tentu beda, beda-beda hukumnya. Yang, yang masuk ke dalam kategori dosa di sini adalah, di mana seseorang menganggap hari sekian sial, hari, hari sekian, tanggal sekian tidak baik karena tanpa alasan yang tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat bukan karena masalah teknis lalu dia jadikan keyakinan itu sebagai sebab dia tidak jadi melaksanakan pernikahan misalnya nah, tentu tidak dibenarkan dalam syariat menganggap sial sesuatu tidak dibenarkan dalam syariat saja ini biasanya membuat orang jadi malas membuat orang jadi tidak mau melakukan kebaikan tertahan dia takut melakukan kebaikan karena karena kesialan yang dia yakini tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Maashallallahu alaihi Rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis menyebutkan dua hadis. yang pertama dari Salamah ibn Kuhail, dari Isa ibn Asim, dari Zir anak Abdullah. Kal, kal, Rasulullah sallallahu alaihi At wasallam. Atiyaratu syirkun. وَمَا مِنَّ إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالْتَوَكُّلِ Hadis ini dikularkan Imam Ahmad dan juga Imam at tayalisi dan Abu Ya'la, juga disebutkan di Musannaf Ibn Abi Shaybah, dan juga disebutkan oleh al Al-Bukhari di Al-Adabul al Mufrad, disebutkan juga Imam Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, dan yang lainnya. Dan para ulama menyimpulkan bahwa hadis ini sanatnya sahih, Para ulama menyimpulkan sanad hadis ini sahih. Alimam at-Tirmidzi mengatakan ada hadis sahih. Hadis ini hadis Hasan sahih. Dan alimam at-Tirmidzi ketika mengatakan bahwa hadis ini Hasan sahih, artinya kata para ulama sebagian jalannya Hasan, sebagian sanadnya sahih. Uh, Nabi SAW bersabda At-tiyaratu syirkun Menganggap sial sesuatu Kalau pada zaman dahulu dengan burung Pada zaman sekarang Bisa jadi beda pada zaman dahulu Tapi masuk ke dalam kategori menganggap sial sesuatu Ini adalah perbuatan syirik Wa ma minna Dan tidaklah dari kita kecuali Bisa jadi terjatuh Kepada sebagian dari pernah menganggap sial ya, Bisa jadi Bisa jadi banyak dari di antara kita tertimpa hal seperti itu, tapi karena terkadang kita kurang kurang memahami, kurang jeli melihatnya. Nah, seperti misalnya kita ketika kita keluar rumah, tiba-tiba kita melihat sebuah peristiwa jelek. Lalu tiba-tiba muncul dalam hatinya perasaan bahwa seakan-akan dia meyakini ini hari ini hari tidak baik bagi saya. Hari ini hari sial bagi saya karena perbu karena sebuah kejadian yang dia lihat misalnya. Ini tidak benar, ini tidak benar. Walaupun Walaupun dalam tataran hati bisa jadi ini menimpa muslim, bisa jadi. Walaupun bisa jadi tidak membuat dia, tidak menghalangi dia untuk tetap melaksanakan aktivitas pada hari itu. Tapi di hati terbesit. Nah, itulah kata, kata Nabi SAW, Mawaminna illa. Disebut oleh sebagian para ulama bahwa kalimat wama illa perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ini, kalau ini benar perkataan Abdullah bin Mas'ud, maka maksudnya adalah banyak di antara kita bisa jadi terjatuh ke dalam tiara, dalam atas syaum ini tanpa dia sadari. Tadi saya katakan dia keluar rumah, uh, dia melihat sesuatu kejadian yang mengerikan misalnya atau uh, kejadian yang tidak baik. Lalu dia muncul terbesit dalam hatinya bahwa hari ini hari tidak baik bagi saya. Ini atas syaum seperti ini tidak, tidak dibenarkan dalam syariat walaupun tidak seperti tasyaum atau atiyarah yang dilakukan masyarakat jahiliyah dari kalangan bangsa Arab pada zaman dahulu dengan burung. Kita tidak melihat burung pergi ke kiri atau pergi ke kanan, tidak. Tapi kita melihat sesuatu yang terjadi di luar dari dua rumah kita keluar rumah kita kita menemukan kejadian kecelakaan besar. Kecelakaan yang mengerikan misalnya. Lalu akhirnya muncul di hati, hatinya terbesit bahwa hari ini hari tidak baik, hari sial bagi saya. Nah, walaupun terbesit ini dosa Walaupun bisa jadi belum mas sampai ke tingkat dosa besar. Kalau <tuh> sampai ke tingkat di mana dia benar-benar meyakini bahwa ini hari sial, kemudian dia membatalkan aktivitasnya, maka masuk ke dalam kategori dosa besar. Wa <tuh> Maka berhati-hatilah kaum muslimin dari keyakinan-keyakinan seperti ini. Walakin Allah yadhibuhu tawakkul. Lalu bagaimana cara kita menghilangkannya? Kata Nabi SAW, menghilangkan dan akan tetapi cara menghilangkan hal seperti ini Allah menghilangkannya dengan jalan kita bertawakal kepadanya. Karena itulah doa yang dianjurkan dan diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan keluar rumah kita mengucapkan Bismillah, Bismillahi tawakal tu Allah, la haula wa quwwata illa billah. Dengan nama Allah, tawakal tu Allah, aku bertawakal kepada Allah. Jadi menyerahkan semua urusan hari ini kepada Allah. Saya serahkan semua kepada Allah kita memohon kepada Allah kebaikan dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan seakan-akan begitu kita menggantungkan harapan kita kepada Allah saja bukan kepada burung bukan kepada sesuatu yang uh, peristiwa jelek yang terjadi bukan kita tidak tidak menjadikan tidak meyakini bahwa hari ini hari baik atau buruk hari buruk dengan burung atau dengan yang lainnya kita meyakini semua baik semua hari bagus dan setiap hari kita keluar rumah mencari nafkah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyarah wa rahimani wa penting di sini untuk uh, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan makna bertawakal kepada Allah yakni menyerahkan urusan semua kepada Allah. Memasrahkan semua keputusan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan. dan melindungi kita dari keburukan. Karena itulah selain doa tadi yang saya sebutkan ketika seorang keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. La Ada doa lain yang diajarkan Nabi SAW agar kita dijauhkan dari keburukan. Allahumma inni a'udhu an adilla au udhal. Au azilla au uzal au adlima au udhlam. Au ajhalu au yujhalu 'alayya. Doa yang juga, diajarkan Nabi SAW ketika kita keluar rumah adalah Ya Allah aku berlindung kepadamu dari an au Dari menyesatkan dan disesatkan orang au au uzal. atau tergelincir atau tergelincir atau di atau menggelincirkan seseorang digelincirkan orang lain Au udlam. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari berbuat zalim kepada orang lain atau dizalimi orang lain. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari disesatkan atau menyesatkan orang. Maka dari sini masyaallah wa rahimani wa kita mohon kepada Allah tiap harinya agar Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita kebaikan. Dan kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan-keburukan yang terjadi setiap harinya. Dan inilah, inilah hakikat daripada tawakal. Dan ini akan menghilangkan tasya'um, tatayur, menganggap sial sesuatu sehingga menjadikan kita jadi atau tidak jadi melaksanakan sebuah perbuatan. Dengan bertawakal kepada Allah maka ini obatnya. Allah sementara akan menghilangkan dari hati kita uh, menganggap sial sesuatu sehingga Ketika 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 keluar rumah dan membaca doa yang kita sebutkan tadi, apapun yang terjadi tetap tidak akan menghalangi dia dari berbuat kebaikan. Tidak akan membuat dia tidak jadi berbuat kebaikan. Tidak akan membuat dia jadi malas atau berbuat kebaikan. Tidak akan membuat dia menjadi orang yang tertahan menunda kebaikan untuk besok-besoknya lagi. Bersegera kita melakukan kebaikan dan bersegera kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyil ikhwa rahimani wa rahimakumullah Hadis yang terakhir yang disebutkan di bab ini Di dosa besar ke-63 ini Sabda Nabi SAW La adwa wa la tiyarata Wa uhibbul fa'al Kila ya Rasulullah Wa mal fa'al qala al kalimatu tayyibah Wa mal fa'al qal Al kalimat al kalimatu tayyibah Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari Dan juga dikeluarkan Imam Muslim Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda La adwa, tidak ada penyakit menular tidak ada penyakit menular ya, ini, maksudnya apa tidak ada penyakit menular maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Thaimin di kitabnya Al Qaulul Mufid tidak ada uh, penyakit yang menular maksudnya tidak ada penyakit dengan sendirinya tanpa izin dari Allah menyebar menular kepada orang lain kita meyakini bahwa penularan terjadi itu karena ini semua takdir dari Allah Azza wa Jalla izin dari Allah Azza wa Jalla, kehendak dari Allah Azza wa Jalla Maka tidak boleh kita uh, menganggap bahwa penyakit itu pasti menular, pasti, tidak. Tidak demikian, karena bisa saja ada orang, ada dua orang, ada dua orang ketika berdekatan dengan orang yang punya penyakit menular, ada yang tertular, ada yang tidak. Nah, ini terjadi, terjadi, terjadi nyata di masyarakat satu keluarga misalnya terkena penyakit yang sekarang sedang ramai ramainya dibicarakan corona, nah, tapi setelah dites ternyata ada yang positif ada yang negatif padahal satu rumah ini menunjukkan bahwa bahwa penularan terjadi semua tentu dengan izin Allah subhanahu wa taala tidak boleh kita yakini bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya pasti menular tidak tidak boleh semua kembali kepada izin dari Allah Jalla. tidak boleh kita yakini pasti demikian tidak maka ketika di, di, di tes, di cek misalnya di laboratorium dan terjadi, ada satu keluarga ada yang positif dan ada yang negatif. Ada yang tertular, ada yang tidak tertular. Berarti ini menunjukkan tidak bukan kepastian, manakala seseorang berdekat-dekat dengan orang yang kena penyakit, langsung otomatis penyakit menular dengan sendirinya. Tidak. Semua kembali kepada Allah. Maka itu makna la adwa. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Semua dengan izin Allah. Subhanahu wa taala dan, dan, belum tentu penyakit itu menular kepada orang lain dengan otomatis, tidak tidak tentu demikian. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wala tiyarah. dan tidak ada tidak ada hari sial, tidak tidak ada sesuatu dianggap sial, tidak ada dalam Islam. Semua hari baik, segala sesuatu baik, semua pasti ada hikmahnya, semua pasti ada manfaatnya. Dan tidak boleh seseorang akhirnya Ketika menganggap sial hari tertentu, waktu tertentu, akhirnya tidak jadi melaksanakan kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia laksanakan. Wa uhibbul faal Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa uhibbul optimisme. dan saya suka optimisme ketika faal itu ketika ketika berusaha dengan keyakinan bahwa Allah swt pasti akan memberikan dia rizki dia dia bekerja tapi tetap optimis. Dan keoptimisan itu membuat dia semangat untuk bekerja, tidak berhenti untuk bekerja, <coughs> tidak sedih, tidak tidak takut dan hanya bertawakal kepada Allah wajal. Ini makna al faal, optimisme. Dan uh, ditanyakan kepada Nabi saw. Wa al faal. Para sahabat bertanya kepada Nabi saw. Apa itu faal? Nabi bersabda, al kalimatut tayyibah perkataan yang baik. Yani misalnya ada seorang pedagang keluar dari rumahnya menuju ke pasar untuk ber, berdagang. Setelah dia melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Muslim, dia salat subuh berjamaah. Kemudian dia melakukan salat-salat sunnah. Maka setelah itu dia keluar menuju pasar di mana tempat dia beraktivitas. Tiba-tiba di jalan ada orang memanggil kita, wahai uh, orang beruntung. Hmm. Ada orang bilang di tengah jalan, wahai ya rabih wahai orang yang beruntung, kalimat jarabih ya ini Al -kali al-kalimat thayyibah, perkataan yang baik atau ada orang mendoakan e, semoga Allah s.w.t. memberikan kamu rezeki hari ini atau ada orang menggunakan kalimat barakallahulak fi tijaratik semoga Allah berkahi kamu dan berkahi perdaganganmu ini kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat thayyibah yang akhirnya membuat orang itu menjadi optimis jadi orang itu menjadi rajin untuk melaksanakan amal soleh, tidak menunda-nunda, tidak tidak khawatir, tidak menganggap sial, dan ini tentu lebih melegakan hati kita dan lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikian ma'asyur ikhwar rahimani wa kesimpulan yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Kita buka tanya jawab setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa wa Kita baca sebagian pertanyaan Yang pertama yang terkait dengan pembahasan kita Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah benar menabrak kucing bisa menjadikan sial? Pertama hukum asal menabrak sesuatu ini tentu pada hakikatnya secara umum bukan kesialan. Nah, kecelakaan bisa terjadi kepada siapa saja dan bukan hanya kucing. kita bisa menabrak apa saja sesuai dengan takdir Allah Subhanahu Taala. hanya saja memang tersebar di sebagian kita kalau menabrak kucing maka segera kita harus jual kendaraan kita agar tidak membawa sial. Nah, ini ini termasuk atau toyuur, at tiara, atau tasyaum yang dilarang dalam Islam. Dan bisa jadi kalau diikuti sampai ke tingkat dia dia misalnya menjual mobilnya karena keyakinannya dengan harga yang murah sebagai orang melakukannya demikian agar agar etikotnya adalah agar menghilangkan kesialan. Jika itu yang terjadi maka ini dosa besar. Maka tidak boleh, tidak boleh. Uh, ini tidak secara umum tidak menjadikan seseorang sial atau tidak. Ini tidak ada kaitannya dengan sial. Ini ini sebuah kecelakaan, sebuah musibah yang bisa terjadi ke siapa saja. Maka yang pertama tentu kita tidak boleh bukan berarti lantas kita boleh sengaja menabrak kucing, tidak. Saya tidak mengatakan demikian, tidak. Jadi ini, ini kasusnya adalah ada orang tidak sengaja menabrak kucing. Hmm. Kalau sengaja ini lain hal tentu saja. Kalau sengaja menabrak kucing misalnya ya bisa ya bisa jadi ini menjadi sebab dia mendapatkan sial karena dosa karena dosa bukan karena menabrak kucingnya karena dia melakukan sebuah dosa dosa apa saja dosa apa saja apakah itu menabrak kucing menabrak orang dengan sengaja ataukah perbuat apakah apa saja perbuatan dosa itu perbuatan dosa pada umumnya membawa sial iya nah, pertama bisa jadi Perbuatan dosa itu uh, menyulitkan rezeki kita, bisa jadi membuat rezeki kita sulit. Yang kedua, dosa bisa jadi membuat perkara-perkara kita menjadi sulit. Dosa menyebabkan, misalnya, anak-anak kita menjadi sulit diatur. Ya, yeah. dosa menyebabkan seseorang uh, lemah fisiknya. Uh, dosa bisa jadi menyebabkan seseorang. Uh, dengan orang tuanya tidak pernah selesai permasalahan-permasalahan terjadi dengan dosa misalnya bisa jadi uh, Allah jadikan istrinya uh, istri yang sulit diatur. Banyak hal, banyak hal. Dosa pada umumnya ya membawa sial, itu jelas. Dosa membawa sial. Adapun menabrak kucing tanpa sengaja tentu seseorang melakukan hal tersebut tanpa sengaja itu bukan dosa. Dan, dan tidak otomatis seseorang itu lantas mendapatkan kesialan. Tidak, ini tidak benar. Maka, uh, tidak dibenarkan dalam syariat sampai ke tingkat orang itu. Misalnya, benar-benar uh, melaksanakan etikotnya, dia jual akhirnya mobilnya dengan harga yang murah. tidak dibenarkan dalam syariat. Adapun jika berhenti, kemudian me, me, mau me, me, menguburkannya, silahkan, maka boleh, boleh. Dan ini bagus, insya Allah, sehingga masuk ke dalam. Uh, sebuah amal soleh yakni menghilangkan gangguan dari jalan menghilangkan gangguan dari jalan ini ini perbuatan baik yang yang amal soleh yang berpahala besar yang berikutnya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamba Allah dari Bekasi Jawa Barat apa hukumnya dalam syariat Islam bila mana suami atau istri memandikan salah satunya ketika salah satu pasangan ini meninggal? Boleh, <tuh> boleh. Pada hukum asalnya laki-laki tidak laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Pada hukumnya demikian, tidak boleh kebalikannya. Dikecualikan suami istri, suami istri walaupun sudah salah satunya sudah meninggal, tetap dia itu istrinya, tetap itu maharamnya dan dia boleh untuk melihat auratnya dan boleh memandikannya Yang tidak boleh adalah seorang ibu memandikan anak laki-lakinya atau anak laki-laki memandikan ibunya Tidak boleh Ada suami istri maka boleh Alhamdulillah Dan diantara dalil yang menunjukkan bahwa keduanya berarti menunjukkan masih boleh adalah Tetapnya hukum pewarisan dan ini, ini hal yang juga menjadi dalil Dari sekian banyak dalil bahwa bolehnya laki-laki memandikan istrinya sudah meninggal atau kebalikannya istri memandikan suaminya sudah meninggal karena kedua-duanya masih tegak hukum pernikahan <tuh> yakni bukan lantas dengan kematian lantas bukan orang lain jadi, jadi orang lain misalnya tidak tidak demikian di antara buktinya adalah manakala istri meninggal dunia maka suami berhak mendapatkan harta waris karena itu istrinya lihat itu istri begitu pula ketika suami meninggal istri berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya yang meninggal. Karena itu suaminya. Begitu dalam hal memandikan. Nah, sahab, sudah masuk waktu zuhur. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu nafi' yang melahirkan amal salih. Yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Wa, wa sallallahu Muhammadin وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته